itu kudanya bapaknya Mas Miskam, dan Lek Sarbini baru datang itu mau penimbangan. Ini kudanya Mas Miskam yang baru, yang dulu. Ini dulu di sini ada kuda telinganya sakit, kopoan modelnya, terus dijual sama Mas Miskam, ganti ini, ganti kuda ini. Yang dulu galak banget, kalau yang ini nggak tahu. Oh, ora galak nek iki. Tenang nek. Tuh Lek Sarbini. Wetan iku lho, Lek. Seplang. Ini kudanya Pak Sarbini. Kita lihat kuda perumpungnya Mas Miskam yang melahirkan, yang sudah mempunyai anak ini. Nah, ini anaknya ini. Ini juga anak dari King Torigon. Kawin dengan King Torigon ini. Si perumpung ini, warnanya persis kayak Golden Mataram punya nyari itu. Tapi ini betina. Nah, ini anak King Torigon ini. Ini selisih 1 bulan sama kudanya si Rido, sama belunya itu selisih 1 bulan. Jadi ini baratnya 2 bulan, yang Rido itu 1 bulan, sudah tinggi segini. Nah, ini anak King Torigon. Di sini ada 3 kuda di kandangnya Pak Miskam ini. Nah, ini buat nandong bapaknya Mas Miskam. Yang itu yang buat Mas Miskam, yang ini mungkin buat gantian yang perumpung ini. Ini tadi yang ini matanya agak sakit, kayak katarak atau apa ya matanya ini. Nah, ini sobat kuda, pecinta kuda Nusantara, anak King Torigon betina ini. Yang ini betina, yang ini betina, yang ini. Sambil kita nunggu teman-teman untuk melihat apa, teman-teman bapak-bapak andong untuk mengukur kudanya, kita lihat dulu ini. Yang ini anak King Torigon. Ini katanya sudah dikawinkan lagi ini perumpungnya ini. Nggak tahu jadi atau tidak. Semoga jadi. Ini juga sudah dikawinkan. Sudah dikawinkan lagi atau mau dikawinkan lagi katanya tadi sama King Torigon lagi. Kalau sudah cocok sama King Torigon, dipakai itu terus katanya, kata Mas Miskam. Jadi nggak usah ganti-ganti pejantan. Ini, nah, kudanya ini, belunya, anak King Torigon. Ini kudanya Pak Sarbini agak susah. Tapi 98. 198 katanya. Proses pengukuran. Kudanya Pak Sarbini. Oh, oke, siap. Kuno ya, Pak Ibaya? Iya, kuno. 123 tingginya. Panjangnya ada 2. Oh, panjangnya ada 2. Sampai tepong ya. Yang kedua? Oh, yang kedua yang bawah. Kelak ibaratnya kelak 108. Ya, ini setelah itu lingkar perut. Lingkar perut sama lingkar leher. Oh, lingkar perut, lingkar dada sama lingkar leher. Lingkar perut tadi ceritanya dari
Lingkar dada itu. Oh, lingkar dada. Fokusin. Ini. Namanya 138. Kalau lingkar perut dari pusarnya. Iya. 149. Nah, itu. Biasanya lingkar dada sama perut tuh hampir. Leher belum? Hampir sama. Oh. Leher. Lehere lek sirah sekali. Rara galak to lek. Nah, itu lingkar leher. Om manggil lek sak kowe ya? Om. Oh iya ya. Om. 76 udah selesai ini. Punyanya Pak Sarbini. Ini disuntik. Selesai. Cuman sudah selesai mau pulang. Ini tinggal Pak Sarbini sekarang. Oh. Yang disuntik. Wes. Dawuk iki, Jos. Iki jaran seneng endi? Nampak murdi po? Cepat gerak gitu. Oh, sing kidul. Rayman. Woi, iki lho jarane Mas Heri, Pak Dukuwe Ragil. Iki sing nggo Mas Heri iki. Oh, ini jarane dhuwur. Wis. Ini dadi kudanya adiknya Pak Murdi nggih. Nah. Nih. Grandong. Wah, grandong ini gawan dene ditunggangi kok piye. Wah, kayak pendekar e. Wis. Jos. Jajal to. Jajal to ditimbang to. Dewe to. Timbang dhewe. Si Golden Mataram iki. Wah, beker-beker lho reti babon. Golden Mataram. Pengukuran. Wail. Hey.